Pemerintah Kabupaten Batanghari menggelar acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Batanghari. Acara yang berlangsung pada Jumat malam 24 Februari 2023 di Serambi Rumah Dinas Bupati ini dihadiri langsung oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif. Selain itu juga tampak hadir Wakil Bupati Bahtiar, Wakil Ketua 1 DPRD Muhammad Ja'far, Unsur Forkompimda, Sekretaris Daerah Muhammad Azan, para kepala organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Batanghari, serta tamu undangan lainnya. Muhammad Fadil Arif dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Sugih Carvalho yang selama ini telah berjasa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat selama bertugas di Kejaksaan Negeri Batanghari. Pada masa menjalani tugasnya tersebut, sinergitas antara kejaksaan dengan pemerintah daerah berjalan dengan baik, sehingga setiap program pembangunan di daerah bisa berjalan beriringan. Sementara itu, Bupati juga mengucapkan selamat datang kepada Kepala Kejaksaan Negeri yang baru, Muhammad Zubair. Bupati berharap di bawah kepemimpinannya, sinergitas yang sudah terbangun bisa bertambah semakin kuat, agar dapat bersama-sama memberikan pelayanan terbaik ke tengah masyarakat luas di berbagai sektor. Kita semua diberi beban tugas oleh negara ini dengan kewenangannya masing-masing. Pada saat kolaborasi kewenangan ini menjadi sebuah orkestra yang baik, maka besar dampaknya kepada masyarakat di wilayah kerja kita masing-masing. Kami menyadari, Pak, bahwa Batanghari ini banyak yang perlu kami benahi, sebagaimana janji kami dengan Pak Bupatiar pada saat pilkada yang lalu. Tapi ini tidak bisa kami kerjakan sendirian. Perlu bantuan dari kawan-kawan Forkompimda. Perlu bantuan dari stakeholder yang lain. Pada momentum ini tampak Bupati dan Wakil Bupati Batanghari serta seluruh tamu undangan memberikan cenderamata dan hadiah sebagai bentuk kenang-kenangan kepada Sugih Carvalho yang akan bertugas di tempat yang baru. Bupati berpesan agar silaturahmi ini akan terus terjaga selamanya. Batanghari, Agustian Bungo TV.